Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Bambang akan mereview hasil tugas dari kelompok 2. Ini kalau nggak salah kelompok 2, kita cek ya. Kelompok 2 ya. Anggotanya ada Rasa Dwi Saputra, ada Berlian Cahyarani Dewi Lestari, dan Sahrul Ramadan. Kali ini di sini, kalau bisa membuat visualisasi seperti ini bagus, tetapi di sini ada sesuatu yang tidak tepat. Jadi lingkaran ungu ini bukan jumlah suku sebelumnya, melainkan suku ke N. Ya, karena ini suku ke N sama dengan A plus R N min 1. Sedangkan hijau R rasio perbandingannya A suku pertama benar. Yang tidak tepat hanya yang lambang ungu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini juga ada keliruan ya di sini barisan geometri ya. Di sini SN-nya belum ada. Terus yang kedua di sini adalah barisan aritmatik. Ya. Suku tengah barisan geometri, apakah benar seperti ini? Silakan dicek kembali ya. Terus ini mana ya? Oke. Nah, kalau seperti ini sih enggak apa-apa untuk soal ya. Nah, kalau bisa. Oke. Ini saya duplikasi ya. Saya duplikasi slide. Oke. Nah, ini mau saya jadikan ke equation. Ya. Nah, tinggal di blok ini, pilih insert, klik equation, sudah. Nah, ketika dia di sini setelahnya 3 kita klik spasi maka akan geser. Setelah 9 kita klik spasi geser. Ketika setelah 27 kita klik spasi geser. Nah, kan lebih bagus gitu ya penampakannya. Oke. Nah, ini kita bisa atur. Nah. Dan ini juga kita bisa atur. Nah, dirapikan jauh lebih baik. Oke, nah seperti itu. Terus, nah, ketika mengcopy seperti ini, kelihatannya mengcopy dari website, ya. Oke. Ini copy dari website ya. Kelihatannya. Oke. Saya coba ini ya. Setengah 1/2 spasi tambah 1/4 plus 1/8. Ini seharusnya tampilannya seperti ini kelihatannya. Plus 1/16 gitu ya. Plus, nah ini slash j dot ini digunakan untuk ini kecil semua ya. J dot ini ketik-ketik spasi jadi titik tengah ya. Oke. Okay. Oke, jadi sebetulnya yang saya ini display ini sebetulnya ya yaitu tadi. Nah, tampilan seperti itu.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk menuliskan SN-nya ini, kita klik ALT sama dengan S besar underscore N, pita spasi, atau klik sama dengan langsung, akan geser ke bawah. Terus kita kasih kurung A dikalikan 1 min R pangkat N. Nah, tutup kurung, otomatis naik. Oke, kita tutup kurung, dibagi 1 min R tutup kurung, kita spasi. Nah, seperti ini kelihatannya. Yang di sini itu maunya seperti ini. Ya. Tuh. Terus sehingga rumus jumlah suku ke n geometri, jumlah suku ke n geometri harusnya sama seperti ini, ya. Nah, ini aja, ya. Saya blok, habis itu saya tekan ALT sama dengan. Nah. Ini di sini tinggal saya spasi di terakhir. Nah, jadi. Nah, seperti ini kan lebih cantik, ya. Nah, berlaku jika rasio dari geometri lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Nah, seperti ini. Diperbaiki. Jumlah n suku pertama dari geometri adalah 2 pangkat n min 1. Ini dari mana? Ya. Dapat dari mana saya kurang paham. Ini coba saya ubah menjadi equation. Nah, di sini tinggal tambah underscore, ini jadi SN. Oke, 2 pangkat N saya pangkatkan. Oke, 2N min 1. Nah, ini dari soal mana? Itu menjadi pertanyaan. Oke. Di sini enggak ada. Oh, ini kelihatannya dari sini. Ini enggak jelas, ya. Oke. Terus untuk gambar yang terlalu kecil bisa diketik ulang, ya, sehingga nanti nampak lebih besar. Oke. Ini sudah bagus. Nah, ini S tak hingga ini. Nah, di sini kita bisa langsung. Nah, S sama dengan A per. Ingat, kalau lebih dari 1 kasih kurung, ya. 1 min R. Baru spasi. Nah. Ya, nah seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Silakan diperbaiki dulu untuk kelompok 2. Semoga review dari Pak Bambang cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.